Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, marilah kita sama-sama menyatukan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan siang hari ini sehingga kita masih diberikan izin oleh Allah SWT untuk berkumpul di majelis ilmu yang mudah-mudahan ini adalah sebagai salah satu dari sekian banyak taman-taman surga yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan kita menuju surga yang Allah janjikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengulas tentang ibadah yang memang akan kita kerjakan pada bulan Dzulhijjah ini. Ibadah yang paling besar yang akan kita kerjakan itu adalah ibadah kurban. Tentunya ini memang bukan hal yang baru, gitu. Karena insya Allah untuk masalah fikih kurban bisa panjenengan baca di mana-mana ada, bukunya juga ada, kajian-kajian juga ada. Tapi ini adalah mengingatkan dan juga menyamakan persepsi bahwa dalam masalah fikih itu berbeda itu biasa. Tetapi yang paling penting sebagai nanti antum dan panjenengan semua sebagai panitia ini memutuskan pakai yang mana, begitu ya. Kenapa? Jangan sampai dalam satu kepanitiaan madhabnya beda-beda. Yang sini boleh, yang itu nggak boleh. Tarik-tarikan nggak boleh begitu. Artinya apa? Perlu disepakati mau pakai yang mana. Mana yang membolehkan, mana yang tidak. Seperti sehingga harapannya adalah kurban itu bukan ajang untuk tadi beradu argumen, tidak, tapi lebih kepada mencari jalan yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk jamaah. Bukan masalah aku ngajinya di sini pendapatnya harus begini tidak begitu, tapi lebih kepada hal-hal yang lebih urgen, yaitu adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Baik. Tentang fikih kurban ini, kita akan bahas tentang bagaimana hukum berkurban, ya. Pertama dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Hafal ya, Al-Kautsar ayat 2. Insyaallah ya. "Fashalli lirabbika wanhar." Dan salatlah engkau untuk Tuhanmu dan sembelihlah binatang kurban. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 28 dikatakan, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian yang lain berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dalam surat Al-Hajj ini bahwa maksud yang berkurban itu adalah untuk mengingat nama, mengingat Allah SWT dan menyebut namanya, kemudian juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT karena Allah telah memberikan kepada kita rezeki yang luar biasa dengan kita mempunyai binatang ternak.
Kemudian ketika sudah disembelih, maka Allah mengatakan fakulu minha, maka makanlah dari binatang sembelihan tersebut. Jadi ini adalah satu dalil yang menunjukkan bahwa yang berkurban boleh memakan binatang kurbannya, terlepas dari apakah kurbannya nadar, wajib atau sunnah. Tetapi ayat ini mengatakan secara umum fakulu minha, kita bahkan dianjurkan, disunnahkan untuk memakan sedikit dari binatang kurban tersebut. Nah tentunya ini memang ada sebagian kaum muslimin yang katanya kalau kurban itu kan niatnya sedekah ya, beri sedekah gak boleh diminta kembali, katanya balik gondong katanya ya. Nah bukan begitu, betul memang kurban itu sedekah, tapi setiap ibadah ada aturannya masing-masing. Untuk kurban justru anjurannya adalah memakan sebagian daging kurbannya, bukan diserahkan semua, ya tidak. Meskipun boleh, tetapi memang ini ada sunahnya. Makanlah, Allah beritakan fakulu minha, makanlah. Dan sebagian yang lain berikan kepada fakir dan miskin. Baik, ini ayatnya ya, Al-Kautsar ayat 2, kemudian surat Al-Hajj ayat 28. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah sebutkan man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan harta dan tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami. Jadi di sini Nabi kita menjelaskan barang siapa yang punya keluasan harta, kemampuan, kemudian tidak berkorban, maka sanksinya adalah tidak boleh dekat-dekat dengan masjid Nabi Muhammad SAW. Jadi sanksinya sanksi sosial, tidak boleh dekat-dekat. Kenapa? Ini orang layak korban, malah gak korban, malah mampu, gak usah dekat-dekat deh begitu ya. Kenapa? Ini sebagai hukuman sosialnya. Nah tentunya karena bahwasannya begini, ini berarti kan ancamannya kepada orang-orang yang mampu. Nah kita bercermin, kita itu mampu atau tidak sebenarnya. Kebanyakan kita itu kalau untuk urusan ibadah nunggu mampu dulu, tidak memaksakan diri untuk mampu. Tapi urusan dunia memaksakan diri untuk mampu. Contoh, oke, mohon maaf sekali ya, ada orang disuruh kurban gak mampu, tapi bisa nyicil motor 500 ribu tiap bulan. Mahalan motornya, mahalan kambing ya, mahalan motornya, padahal kambingnya ini bisa memperlancar masuk surga, motornya belum tentu gitu ya. Oh, saya gak punya motor Ustaz gitu ya. Bisa beli televisi yang 32 in, yang harganya 3,5 juta, nyicil 10 bulan. Kalau kurban bilangnya gak mampu. Kenapa? Bukan gak mampu, tapi mungkin kurang motivasi. Yang ada di kasaran kita ini kebanyakan begitu. Jadi kalau untuk ibadah itu agak sungkan untuk mengencangkan ikat pinggangnya. Tapi kalau kebutuhan duniawi, paling senang untuk mengencangkan ikat pinggang. Bahkan begini, ada pepatah zaman sekarang ya, kalau nggak kredit ya nggak punya apa-apa. Mau beli rumah, kredit. Beli TV, kredit. Beli kendaraan, kredit semua. Apakah kurban bisa kredit? Bisa saja, boleh saja kalau ada yang mengkreditkan. Bisa. Kambing sekarang silakan saja kalau ada begitu ya. Apa salahnya? Tetapi memang kadang-kadang tadi kita seperti itu, sehingga beralasan bahwasanya begini. Jadi memang dari hadis ini banyak para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, bahwa
sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa kurban itu adalah wajib setiap tahun bagi yang mampu. Kenapa? Tadi yang tidak, yang punya keluasan harta dan tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid saya ini. Artinya apa? Berarti sangat tercela bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban. Ini pendapat yang pertama, okay? Pendapat yang kedua adalah bahwa kurban ini adalah sunnah mu'akkadah setiap tahunnya. Artinya apa? Jadi memang ketika kemudian kadang ada kebutuhan mendesak segala macam, maka ini sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini sunnah mu'akkadah. Nah tentunya pendapat yang pertengahan ini adalah pendapat sebagian ulama kontemporer, gitu ya. Ini mengatakan bahwa kurban itu memang wajib tapi seumur hidup sekali wajibnya. Tetapi sunahnya tiap tahun. Artinya apa? Kalau sudah pernah mengerjakan yang wajib, maka dikerjakan pula kembali agar ini dapat pahala sunnah. Sedangkan kita masih belum bisa menjadikan kurban itu seperti sholat duha dan sholat malam. Kenapa? Karena emang untuk urusan mengeluarkan harta, sebagian itu kan emang memang manusia ya. Manusia itu kan emang terkenal dengan idza masahul khairu manua. Jika diberikan kebaikan, mereka agak sulit mengeluarkan hartanya. Jadi memang ketika untuk ketika dibilang sunnah mu'akkadah, kebanyakan sunnah ini enggak apa-apa. Toh sunnah ini kan begitu ya. Sehingga memang saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa kurban ini adalah wajib seumur hidup sekali, tapi sunnahnya tiap tahun. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua harus pernah bermimpi untuk berkurban. Jangan sepanjang hidup kita menunggu jatah dari orang lain kapan memberikannya. Karena apa? Karena kebanyakan, mohon maaf ya, kalau misalkan di perkotaan sudah cukup makmur lah. Tapi di desa-desa itu yang ditunggu bagian hadiah dari orang lain bukan kapan dia memberinya. Seperti itu. Terlebih memang ada hadis yang, mohon maaf sekali ya, hadis ini palsu tapi sering digunakan oleh sebagian kaum muslimin yang mengatakan azimu dhahayakum fa innahum atayakum al-sirat. Perbesarlah binatang kurban kalian karena ini akan menjadi kendaraan kalian di surga, menuju siratal mustaqim. Ini hadisnya palsu. Tapi ada ayat yang memang disunahkan untuk menggemukkan ataupun membaguskan dalam kurban kita ada. Tapi untuk hadis ini yang konteksnya adalah akan dikendarai besok di hari kiamat, ini adalah palsu. Sehingga begini, amalannya ada yang keliru. Sebagian kaum muslimin bahwa ketika berkurban itu adalah per nama orang. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun depan lagi anaknya, semuanya urutan. Kalau sudah gak kurban lagi tanya, Pak gak kurban? Kan sudah, nah sudah semuanya kurban, apalagi sih? Gitu kan. Kenapa? Alasannya apa? Nanti kalau kendaraannya banyak bingung milihnya, gitu ya. Kan mau dinaiki kan, gitu ya. Jadi nanti kalau yang penting kan sudah ada kendaraannya, nanti kendaraannya banyak malah bingung naiknya yang mana, gitu ya. Padahal hadisnya palsu. Kemudian ada lagi yang pemahamannya keliru juga.
Jadi ketika ada hadis yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW menyebutkan bahwa satu kambing cukup untuk satu keluarga. Gak mau ngotot aja pengen buy name, bernama saja. Alasannya apa? Katanya buat dinaiki kan? Kan kasihan nanti kambingnya ngedap gitu ya. Kalau dia naik di surga, satu kambing ditaikin 9 orang, gimana rasanya gitu ya? Boro-boro sampai ke surga gitu ya, nanti malah kepleset. Tapi ini kan tadi, dari hadis yang palsu, pemahamannya jadi keliru. Padahal, bahwa kurban itu menjadi kebiasaan kita. Bahkan, dalam hadis sebutkan bahwasannya, dari Abu Ayyub al-Ansari mengatakan bahwa kami, para sahabat itu terbiasa untuk berkurban satu kambing untuk satu keluarga. Sampai kemudian orang berbangga-bangga dengan kurbannya. Jadi ini artinya bahwa meskipun satu ekor pun cukup untuk satu keluarga. Tidak harus satu buat bapaknya, satu lagi buat ibunya, satu lagi biasa buat anaknya. Ini apakah sah? Hanya menyempitkan pahala yang luas. Kan Allah saja mengatakan boleh satu kambing untuk satu keluarga. Ini kenapa harus by name, bernama orang? Sehingga kalau sudah selesai, selesai. Artinya apa? Karena tadi dari pemahaman yang keliru dari hadis yang palsu. Sehingga emang ini memang hati-hati ya dengan hadis palsu. Karena apa? Bisa jadi kita keliru pemahamannya gara-gara hadisnya palsu. Padahal jadi memang apa namanya, kita disunahkan. Jadi kalau bagi yang sudah berkurban, maka sunahnya setiap tahun berkurban. Sehingga silakan, apakah arisan pun boleh? Arisan itu sebatas arisannya, nanti namanya adalah nama yang dapat arisan atas nama yang kurban itu, silakan. Kenapa? Karena untuk membudayakan. Jadi mohon maaf, nanti mungkin ketika panjenengan punya masjid begitu ya, ini mungkin dimulai ada program kurban buat jamaah. Ada yang mau setahun sekali, alhamdulillah nabungnya bisa setahun sebulan sekali gitu ya. Ada yang mau 2 tahun sekali ya nggak apa-apa, 3 tahun sekali nggak apa-apa. Yang penting punya niatan mau berkurban, minimalnya ada 1 kali wajibnya 1 kali. Maka kalau bisa terus dan terus, tinggal niatan kita saja. Kenapa? Karena tadi bilang tidak mampu, terutama bagi mohon maaf ya, bagi panjenengan-panjenengan yang masih kayak sepur ya, masih suka merokok gitu. Rokok 1 bungkus berapa sekarang, Pak? 50.000 kalau yang isunya ya, 50.000. 50.000 sehari 1 bungkus. Kali 30. 1.500, 2 bulan cukup beli kambing tuh. Cuma kalau jreng rasanya berat. Kenapa? Karena emang tidak pernah direncanakan. Kita itu kenapa setiap kali mau kurban tuh rasanya dompetnya mau nangis ya? Karena apa? Tidak pernah merancangkan mau kurban. Selalu kaget. Oh, mau lebaran ya? Kurbanlah. Ya karuan, dompetnya langsung nangis. Kenapa? 3 juta langsung jreng. Coba kalau memikirkannya 2 tahun sebelumnya. Contoh, kalau kambingnya harga 3 juta. Kalau mau 2 tahun sekali, paling kan sebulan nabung 150.000. Bisa kan sebenarnya? Tapi karena kita selalu terkaget-kaget, tidak pernah merancangkan, sehingga memang tidak diniatkan dari awal. Maka tentunya tugas kita semua, bagi panjenengan-panjenengan semua yang di masjid adalah bagaimana memberikan motivasi kepada jamaah yang ada agar mereka terbiasa untuk berkurban. Jangan sampai yang ada hanya kirim proposal aja. Proposal dapat kurban dari mana gitu kan, cari ke masjid yang besar segala macam. Memang iyalah, tetapi akan lebih baik manakala dari sendiri.
gak usah nyari-nyari yang lain. Dan pertambahan iya bagus, tapi artinya apa? Artinya jangan sampai kita nyari buat nyari di kelompok kita, sementara kita tidak berkurban, padahal mampu, gitu kan? Apakah tidak sama dengan orang-orang yang meminta padahal dia mampu? Nanti bisa jadi seperti orang-orang yang ketika dibangkitkan dari kamar nanti adalah seperti orang yang tipe apa namanya, dengan wajah tidak berdaging, kalau sibuk mencari bantuan malah kita sendiri tidak pernah berkorban. Kalau kita mampu, maka tugas kita adalah bagaimana kita memudayakan korban agar korban itu menjadi budaya kaum muslimin yang mampu. Mampu itu bagaimana kepada para ulama? Mampu itu adalah bahkan jika sampai hutang pun kalau dia bisa membayarnya itu dianggap mampu. Ya, makanya tadi kita bisa hutang televisi, bisa hutang motor, masa nggak bisa hutang kambing? Ya begitu. Ya artinya apa? Ya kalau mau niatnya dari awal kan beli kambingnya kecil dulu lah kalau di desa gitu. Kami yang kecil di rumah sampai besar kan bisa begitu. Kenapa? Kalau panjenengan nanti habis lebaran haji gitu ya, kan sudah nggak musim musim kurban lagi, kambingnya murah kalau yang kecil di rumah sampai besar nanti malah insya Allah lebih bagus lagi. Kenapa? Jadi harapannya adalah seperti para sahabat Nabi SAW, mereka hampir tiap rumah mereka berkurban. Satu keluarga, satu ekor kambing minimal. Ini yang perlu kita motivasi. Kenapa? Jadi sunnah itu bukan untuk disepelekan, tapi sunnah itu adalah motivasi untuk kita mengerjakannya. Sebagaimana kata Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat mengatakan bahwa sunnah itu memang kadang boleh tinggal, tapi ketika mu'akadah lebih sering dikerjakan daripada ditinggalnya. Tapi kebanyakan kita kalau pakai sunnah mu'akadah lebih sering ditinggalnya daripada dikerjakannya. Makanya kita menjadikan bahwa kurban itu adalah ibadah rutin tahunan kita. Ya kalau gak tahunan, ya 2 tahunan sekali, 3 tahun sekali gak masuk. Tapi kita semua punya semangat untuk berkurban. Baik, kurban dan akikah, ya, ini yang banyak terjadi masalah kita. Ada satu persepsi masalah kita bahwa kalau belum pernah akikah tidak boleh kurban dulu, akikah dulu baru kurban. Ini tentunya berbeda kondisinya. Ketika ini akikah buat siapa? Kalau akikahnya buat yang bersangkutan, yang berkorban, tidak ada tuntunan yang gitu. Tidak ada. Karena apa? Akikah kita itu adalah kewajiban orang tua kita. Kalau mereka nggak tahu sudah selesai hukumnya. Dulu nggak mampu, sudah selesai. Oh nggak mampu, gimana lagi dulu? Jadi ketika sekarang contoh mau berkorban, tanya dulu sama ustadznya kayaknya. Akikah belum? Akikah siapa? Kalau akikah yang berkorban, maka tidak ada begitu. Kenapa? Karena akikah buat yang berkurban itu adalah kewajiban orang tua yang berkurban atau sunnah buat orang yang berkurban, yang orang tuanya. Yang bersangkutan itu kewajibannya mengakikahkan anaknya. Kalau anaknya tidak akikah semua dia belum, tinggal masalah. Kenapa? Dulu para sahabat Nabi SAW ketika mereka baru masuk Islam dan mungkin juga ada yang masalah bersama, tidak ada cerita yang mengatakan bahwa mereka akikah dulu sebelum berkurban. Artinya boleh-boleh saja. Syukur duitnya banyak ya, sehingga ya akikah ya kurban. Tapi ketika misalkan uangnya mepet, kurban saja, terlebih pada bulan Dzulhijjah ini ya. Kecuali kalau akikah buat anak sendiri. Contoh panjenengan dulu ketika pas lahiran anaknya belum akikah, sementara sekarang sudah punya uangnya, tapi mepet nih, Idul Adha juga,
boleh enggak double niatnya? Sebagian ulama tidak mengatakan tidak boleh, tapi sebagian ulama juga, ini juga pendapat dari ulama kontemporer seperti Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Ibn Baz, mengatakan kalau dia termasuk yang tidak mampu, boleh diniatkan akikah dan kurban. Jadi akikah buat si fulan nama anaknya, kurban juga boleh gitu. Kalau memang tidak mampu, sehingga bisa dua-duanya, akikah juga iya, kurban juga iya. Ini spesial bagi yang tidak mampu. Maka tadi, balik lagi, mampu atau tidak, itu kita masing-masing bercermin pada diri kita masing-masing. Kita termasuk yang mampu atau yang tidak mau. Karena bahkan beda nih, antara tidak mampu dengan tidak mau. Mampu tapi madan malas, berarti kan tidak mau begitu ya. Tapi kalau memang tidak mau tapi mau, insya Allah ada jalannya. Jadi akikah dan kurban ketika bagi orang-orang yang punya, memang tidak dianjurkan di double. Tapi kalau bagi orang-orang yang uangnya mepet, maka boleh saja untuk di satu binatang untuk akikah dan kurban. Baik. Kemudian jenis binatang kurbannya. Sudah jelaskan tadi bahwasannya jenis binatang kurban itu adalah kambing, sapi, kerbau, dan unta. Jadi kambing, sapi, kerbau, dan unta. Mungkin di Indonesia kebanyakan adalah kalau enggak kambing atau sapi ya. Kerbau biasanya daerah Jawa Tengah bagian utara. Itu biasanya kerbau. Tapi kalau sapi secara umum seperti itu. Unta jarang ya. Karena unta adanya di kebun binatang kalau di Indonesia ya. Enggak boleh disembelih kalau di kebun binatang. Dengan segala macam jenisnya. Artinya apa? Kambing, ya kambing. Mau biri-biri ya boleh. Mau kambing yang blasteran kan ada ya, kambing yang besar kan ada, ya silakan. Sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Sapi pun juga sama. Mau sapi yang murah, sapi Bali, boleh saja, kenapa tidak? Oh, sapi Bali mau haram besar, enggak ada. Sapi Bali masih mau punya orang Bali tetap aja halal sapinya begitu ya. Atau misalkan sapi Madura yang kuning-kuning gitu ya, gak apa-apa juga. Maka pilih yang mampu saja. Apa yang berarti begini contoh. Yang terjadi biasanya kalau panjenengan panitia kan ada orang yang kurban itu ada yang menyerahkan kambingnya ada. Tapi ada yang cuma menyerahkan uangnya. Panitia yang beli sapinya. Kalau orang uangnya tidak cukup, beli secukupnya. Tidak memaksakan diri dengan harus yang bagus, memberatkan yang berkurban. Maka ini tentunya butuh kesepakatan dengan yang berkurban jika sapi itunya tinggi gitu ya. Tapi kalau tidak, maka sesuai dengan harganya. Maka memang kalau panjenengan panitia, survei dulu harganya baru dibagi kepada yang kurban gitu ya. Bukan mengumpulkan yang kurban dulu baru cari mau sapi apa mau kambing. Kenapa? Nanti sesuai dengan niat yang berkurban. Niatnya kambing maka perlu diluruskan, boleh mau nggak kalau diganti sapi 7 orang. Oh, tapi nambah. Kalau mau silakan, tapi kalau tidak mau, tetap kambing saja. Kenapa? Karena panjenengan hanya wakil dari yang berkurban. Tidak masakan diri gitu. Misalkan di sini sapi, kalau yang kambing nggak usah di sini saja. Kasihan juga ya. Nah ini jenisnya ya. Apakah harus jantan? Memang yang terbaik adalah jantan. Karena Nabi SAW ketika berkurban itu selalu kambingnya adalah kambing berjantan. Tetapi boleh dengan kambing betina. Ya. Ini berdasarkan beberapa
Ini dalam Madzhab Syafi'i juga mengatakan begitu dalam kitab Al-Muhadzab. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya bahwa tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, boleh jantan maupun betina. Jadi memang tidak masalah jantan maupun betina dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Boleh kurban itu dengan yang betina, tetapi memang kalau dari dinas peternakan memang tidak membolehkan jika kambingnya atau sapinya adalah betina. Kenapa? Ini untuk kemaslahatan populasi dari sapi dan kambing. Kalau betinanya semua disembelih, nanti habis kambingnya. Tetapi tadi begini, kalau uangnya kurang buat yang jantan, gak bisa, uangnya gak cukup, daripada tidak kurban, lebih baik kurban meskipun hanya seekor kambing betina. Kalau memang uangnya mepet, tapi memang apa namanya tidak bisa buat beli yang jantan, maka boleh bahan-bahan gak masalah untuk kurban dengan kambing betina. Hanya memang umumnya kalau kurban lebih utama jika yang jantan. Tapi daripada begini, uangnya gak cukup, gak jadi kurban malahan, lebih baik betina kurbannya kalau uangnya tidak cukup. Jadi artinya jangan targetnya jantan, kalau uangnya ada silakan bagus, tapi kalau targetnya adalah kurbannya, kalau gak bisa jantan, betina pun tidak masalah. Hanya kalau betina itu tidak dilaporkan ke dinas peternakan, karena kalau dilaporkan nanti malah tidak boleh begitu ya. Tapi intinya secara umum adalah boleh untuk apa namanya kambingnya adalah jantan atau betina, silakan saja. Kemudian berapa jumlah minimal binatang kurban? Kalau kambing sudah saya jelaskan tadi adalah minimal adalah satu ekor kambing untuk satu keluarga, mewakili nama keluarganya, jadi kepala keluarga saja. Jadi contoh gitu ya, di desanya nggak apa-apa, tiap tahun yang disebut namanya bapaknya terus nggak apa-apa. Kenapa? Insya Allah kalau bapaknya yang kurban, istri dan anak-anaknya dapat pahala yang sama dengan bapaknya. Tetapi kalau istri saja yang berkurban, itu tidak mesti suaminya dapat pahala. Jadi artinya mohon maaf nih, bagi ibu-ibu misalkan kalau ada ibu yang berkurban, diberikan masukan, bu apa tidak untuk atas nama bapaknya saja, biar rata ke seluruh anggota keluarga pahalanya. Kenapa? Kalau hanya nama perempuan saja, ini pahalanya hanya fokus untuk yang berkurban. Kenapa? Karena wanita tidak wajib menafkahi keluarganya. Tapi kalau laki-laki, kepala keluarga, suami misalkan begitu ya, maka atau bapak, ini wajib menafkahi keluarganya, sehingga ketika dia berkurban, otomatis keluarganya dapat pahalanya. Jadi kalau satu kambing maksimal untuk satu keluarga. Tapi kalau satu keluarga boleh berapa kambing silakan saja. Bahkan sapi pun boleh satu keluarga ya. Ini kalau untuk kambing. Kalau sapi, sapi itu adalah satu ekor sapi sah untuk 7 kepala keluarga bersama dengan keluarganya masing-masing. Ya. Kami berkorban di Zaman Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Jadi 7 orang maksudnya 7 kepala keluarga begitu ya. Jadi 1 sapi untuk 7 kepala keluarga maksimal. Tapi kalau 6 kepala keluarga boleh, 5 pun boleh, 1 kepala keluarga pun boleh. Jadi kalau maksimal tidak ada jumlah maksimal ya. Kenapa? Karena Nabi itu pernah berkurban 2 ekor kambing, pernah juga berkurban 100 ekor unta. Berapa berarti?
berarti. Kalau untuk 245 juta berarti 2,5 M Pak, untuk kurban Nabi Muhammad SAW. Sementara tidurnya kadang-kadang punggungnya ngecap oleh pelepah kurma, saking sederhananya. Pernah Nabi tidak makan 3 bulan tidak makan, makannya hanya kurma dan air putih saja. Tapi begitu berkurban, uangnya ada 100 ekor unta. Artinya apa? Nabi luar biasa contohnya. Nah, kita tentunya minimal lah gitu ya. Tidak usah 100 ekor sapi, tidak juga. Tapi minimal satu keluarga, satu sapi tiap tahunnya. Targetnya begitu. Agar namanya kita betul-betul, apa namanya, terus itu sudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian jenis kriteria kambing yang boleh dijadikan binatang kurban ya. Sebentar. Pertama usianya, usia itu la tadbahu illa musinna illa ayyaksura alaikum fadadbahu jid'atan minadhan. Janganlah kalian menyembelih binatang kecuali telah berusia, berumur. Jika kalian sulit maka untuk mendapatkannya, maka boleh seekor domba atau biri-biri yang usianya 7 bulan ke atas. Musinna itu adalah sudah, kalau bahasa kitanya poel okay? Sudah kalau kambing ya setahun lebih. Kalau unta 5 tahun lebih, kalau sapi 2 tahun lebih. Nah, kalau yang tahu ciri-cirinya kan gampang, lihat dari giginya. Tetapi mohon maaf nih, mungkin giginya ompong, gak ketahuan spoil apa burung gitu ya. Nah, kalau memang tanya ke penjualnya, ini sudah usia, sudah umur belum? Ya kalau penjualnya mengatakan sudah, kita husnudzon kepada penjualnya, sudah cukup usianya. Nah kalau misalkan bohong, yang dosa yang jual. Panjenengan tetap sah ketika misalkan gini, ketika mau disembelih, ada yang komentar ini urung cukup usianya, maka sudah sah. Kenapa? Panjenengan sudah nanya kepada penjualnya, gitu. Maka memang ini perlu, panjenengan perlu tanyakan ke penjualnya kalau kira-kira tidak tahu, tidak melihat cirinya. Tadi sudah jelaskan sama ini belum ya? Dengan Pak yang bagian penyembelian belum ya? Jadi kalau cirinya ya, ya intinya di giginya lah gitu ya, giginya sudah patah gigi yang dilacip-lacip lagi giginya. Nah, bagaimana jika kurang dari usia ditentukan? Kalau kurang, begini. Jadi yang utama adalah mencari dulu yang sudah sesuai dengan usianya. Kenapa? Ini ibadah bukan sekedar makan-makan, bukan. Tapi memang ada aturan bakunya. Usianya harus memenuhi sel minimal. Jadi kalau sapi 2 tahun lebih, ya lebihnya sehari apa 2 hari, sebulan lah gitu ya, lebih sebulan. Menginjak tahun ketiga, 2 tahun menginjak tahun ketiga. Tetapi ketika kemudian mencari, sudah mencari uangnya nggak dapat, dapat yang di bawah usia tersebut, asalkan gemuk, sebagian besar ulama mengatakan boleh. Ya, jadi kalau misalkan sudah dicari nih, ya, yang memang cocok segala macam gitu ya, kemudian kok sampai waktunya sulit mencarinya, kemudian adanya yang kurang usianya, asalkan gemuk, ini diperbolehkan. Jadi memang ada yang dipilih gitu ya, jangan sampai sudah enok, sudah enok ya, sudah masih muda, kurus lagi, apa yang diambil? Makanya, kalaupun usianya belum sampai kurang dikit sekali, maka ketika gemuk, kalau ini adalah menjadi, artinya menjadi kesulitan untuk mencari yang lain,
maka ini diperbolehkan. Kenapa ini? Ada pengecualian illa ayang surah alaikum, kecuali jika sampai sulit bagi kamu mencarinya, maka bolehlah di bawah usianya, tetapi memang yang penting memang ada unsur gemuknya. Baik, selamat dari cacat ya, tadi sudah jelaskan tadi gimana cacatnya, apa yang sehat seperti apa begitu ya. Nah, cacat yang disepakati oleh ulama yang tidak boleh itu adalah arba'un la tajuzu fil adhahi, faqal al-'awra baynun 'awruha wal maridha al-baynu baynun maraduha wal 'arja baynun dhuluha wal katsir allati la tunqa. Ada 4 sifat yang tidak boleh ada dalam binatang kurban. Yang pertama, buta sebelah yang jelas kelihatan butanya. Yang kedua, sakit yang membahayakan. Sakit yang kelihatan ya, kelihatan sakitnya. Tetapi begini, kalau dijelaskan, kalau misalkan secara fisiknya sehat, barang disembelih hatinya banyak cacingnya. Terus kata dinas peternakan mengatakan ini hewannya tidak boleh dikonsumsi. Sudah sah. Kenapa? La yanalullahu dima'uha wa la luhumuha wa la dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaannya. Artinya apa? Panjenengan sudah mencari, melihat kok ternyata kelihatannya secara luar sehat, tidak cacatnya. Begitu sembelih kok ada cacingnya, hatinya, kemudian tidak layak konsumsi, maka ini sudah sah secara syariat. Ada ulama tidak boleh dikonsumsi, sudah urusannya. Tetapi secara syariat sudah sah, tidak perlu diganti. Okay, kenapa? Sudah niatnya sudah dapat, ya. Kenapa? Ini penyakit dalam yang hanya orang-orang ahli saja yang tahu. Kita orang awam nggak tahu. Tahu secara fisiknya gemuk dan standar sehat-sehat saja begitu ya. Maka ini, kalaupun ada organ dalam yang kena penyakitnya dan ini ada tidak bisa dikonsumsi, tapi kita tidak tahu, maka sudah sah kurbannya. Kemudian wal arja ubainun dhuluha, dan pincang yang jelas pincangnya, ya, artinya sangat jelas pincangnya, nggak cuma gini kan. Pincang, ada yang pincang hanya kakinya pendek sebelah sedikit ya, pendek sedikit, kalau itu tidak masalah. Tapi kalau yang memang putus, apalagi yang pendek sekali ya, maka ini memang tidak boleh. Kenapa? Ketika pendek sekali nanti mempengaruhi makannya kan, jalannya kan berbeda, nanti bisa jadi juga gemuknya berbeda seperti itu ya. Tapi kalau hanya sedikit, ini masih dimaafkan. Yang tidak jelas gitu ya pincangnya. Kemudian yang kurus yang tidak mungkin gemuk. Kalau bahasa Jawa ini apa? Okay. Kurus orang gemuk? Hah? Kering ya, keringan gitu ya. Jadi ya, seperti itu. Nah, selain itu, itu adalah makruh tetapi tetap sah. Contoh ya, seperti yang tanduknya patah satu sebelah atau dua-duanya pun gitu ya. Ini tidak mengaruhi, kenapa? Orang kan tidak makan tanduknya. Tanduk kan hanya aksesoris begitu kan, tidak seperti yang lain begitu ya. Jadi kalau tanduknya patah, ini masih boleh buat kurban, tapi tadi ini menjadi pilihan terakhir kalau tidak ada yang lain. Contoh, kupingnya sebelah nggak ada, sama. Jadi kalau kupingnya mungkin kecil sebelah atau nggak ada sebelahnya, maka ini sah tapi makruh. Tapi jangan sengaja beli yang itu gitu. Kenapa? Kalau dari awal sengaja beli yang itu, berarti emang pengennya yang murah begitu ya. Tapi memang ketika contohnya
sudah enggak ada, baru ayahnya itu, maka tidak masalah. Kemudian mohon maaf, yang bijinya satu saja. Ya. Sanglir ya katanya ya. Ini sah saja. Dengan apa? Ya untuk kurban kan enggak dicari itu ya kan ya. Mungkin meskipun ada yang makan, tapi tidak sampai sebegitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai jika yang dua-duanya pun dikebiri, misalkan dia bergemuk, ini boleh saja. Meskipun tadi bolehnya ini adalah menjadi alternatif yang terakhir. Bukan berarti cari yang kayak gitu saja Pak ya. Enggak boleh begitu. Kenapa? Sebisa mungkin yang paling sempurna, paling baik. Tapi kalau emang tidak ada, yang begitu pun tidak masalah. Dan ini pun kalau adanya pas cacatnya itu pas beli. Jadi kalau cacatnya setelah membeli, contoh begini, mohon maaf ya, kambingnya itu apa namanya dikumpulkan di tanah lapang, boleh jiret orang pedekan kan suka sama tarung ya, matanya ketanduk nih misalkan dengan yang lain, sah karena bak belinya masih sehat. Contoh yang kedua, ketika palingnya mohon maaf sekali ya, karena kambingnya angel diseret baik nasi bincang, saya bisa begitu, maka ini tetap sah. Kenapa? Karena ini bukan dari awalnya. Jadi kalau terjadinya adalah setelah itu, maka ini tetap kurbannya tetap sah. Bahkan ketika contoh begini, panjenengan sudah beli kambingnya, sudah menentukan jadi saya niatkan berkurban lah. Kemudian karena mungkin mohon maaf nih, karena mungkin kita kan nggak tahu musibah ya, mati kambingnya, niatnya sudah sah. Ya ngelaksa banget ya, sudah dipelihara ternyata sudah tinggal mulai malah mati. Atau yang lebih ngelaksa lagi, diambil orang ya. Kan ada deh ya, di kandang ternyata malah hilang. Kalau memang bukan karena keteledoran yang bersangkutan, ini sudah dianggap niatnya sudah sah, sudah kurban. Kan yang mencatat kan Allah ya, bukan panitia, bukan panitia sih, hanya memang panitia nggak kurban panjenengan, tapi di mata Allah sudah niat berkurban. Kenapa? Sudah dipelihara dari awal, tentukan dari awal, sudah dijaga dengan baik. Kok kemudian ada maling yang tadi ya tidak tahu diri gitu ya, ya sudah, berarti sudah memang rezekinya gitu ya, tapi sudah dapat niatnya. Tapi kalau jika karena faktor kelalaian, ini wajib mengganti. Nggak tahun ini, tahun berikutnya. Jadi kalau karena faktor kelalaian, kok sampai mohon maaf ya, sampai hilang, ini berarti tahun ini kalau ada uangnya wajib diganti, atau paling tidak sampai tahun depan wajib hukumnya. Tidak sunnah lagi. Kalau memang ini hilang tapi karena faktor apa namanya kelalaian kita. Tapi kalau hilang bukan kelalaian kita, juga tidak masalah gitu ya, ini sudah sah. Atau mati pun karena faktor kelalaian gitu. Punya kambing nggak dijilat, nggak dijilat begitu ya. Kemudian pergi kemana-mana, ketabrak mobil gitu kan. Ya, kambing ya begitu. Karena mungkin kambing kan nggak bisa, nggak lihat kanan-kiri begitu ya. Jadi ada. Jadi ini kelalaian dari yang bersangkutan, sehingga kalau kelalaian, maka wajib diganti. Ini dikiaskan dengan begini. Nabi pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang sudah benar berkurban dan menyembelih sebelum hari raya Idul Adha, maka dia harus menggantinya disembelih pada tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi kalau ini kan sama, berarti kan sudah sembelih sebelum waktunya gitu ya, sehingga bagi yang karena kelalaian sendiri, maka
Wajib diganti. Yang ganti siapa? Yang bertanggung jawab begitu ya. Baik, ini untuk masalah cacatnya. Baik, kapan membagi penyembelihannya? Ya. Penyembelihan itu adalah dari mulai hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik. Adapun pembagiannya boleh di luar hari tersebut. Contoh nggih, ini. Kalau misalkan panjenengan nyari kambing, nggak dapat dapat dapatnya tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau sudah hari terakhir nih, nyembelihnya sore lagi. Nah, boleh membaginya besok harinya atau malam harinya, kan kalau maghrib sudah berganti hari. Ini disamakan dengan beberapa fatwa ulama dari Lajnah Daimah di Saudi sana. Ketika orang-orang yang haji, kan mereka menyembelih kurban juga di sana. Mereka tidak langsung membaginya pada saat itu, tapi membaginya pada satu bulan kemudian. Tapi dalam bentuk makanan olahan, daging olahan, kornet atau apa begitu ya, yang sudah jadi makanan olahan, kemudian dibagi sebulan, dua bulan berikutnya, tiga bulan berikutnya. Tapi menyembelihnya pada hari itu, pada hari tanggal 10, tanggal 13. Demikian pula yang dilakukan oleh, kalau panjenengan berapa tahun yang lalu, oleh dompet du'afa. Ya, ada wakil di dompet du'afa ya. Itu apa namanya, kurbannya panjenengan hanya menyerahkan kupon saja, kurban begitu. Penyalurannya di daerah rawan bencana, tapi sebulan, dua bulan kemudian. Sah, gak masalah. Kenapa? Karena kurban itu kan menyembelihnya, bukan membaginya. Membaginya boleh lebih dari tanggal 13. Tapi kalau untuk menyembelihnya, antar tanggal 10 sampai tanggal 13. Itu yang memang di waktu-waktu untuk penyembelihan binatang kurban. Sehingga demikian pula dalam membagi, ya begini, kita itu kan kadang-kadang kan yang jadi panitia kan serba salah, okay? Harus teliti banget, teliti nih gitu ya, timbang angkat nggak boleh angkat gitu kan, harus sama begitu ya. Pada dasarnya, apakah harus sama? Tidak harus sama. Yang penting adalah adil. Adil kan bukan sama rata, kan? Adil adalah sesuai dengan kebutuhan. Contoh, yang dapat jatah mbah-mbah dagingnya sudah nggak begitu doyan gitu ya, nusewo, okay? Di shop saja giul-giul dan untuk gitu kan, itu lama kan habisnya. Sementara ada yang mungkin keluarganya segar bugar, miskin lagi, dapatnya cuma satu sehari habis. Sementara bambahnya ini sampai sebulan gak habis-habis gitu ya. Kenapa? Karena non sewu tadi disimpan aja, nunggu putune begitu kan. Kadang-kadang begitu ya. Karena malam saya dulu pernah saya tinggal di sebuah tempat gitu ya. Ada ibu-ibu, mbah-mbah sudah gitu. Daging kurban sejak tahun lalu masih ada, disimpan saja begitu ya. Ini kan berarti gak manfaat, artinya manfaatnya tidak. Nah, sehingga tentunya begini, panitia itu adalah melihat kalau memang nanti yang dapat itu orangnya banyak, lebih sedikit lah, biar tidak. Karena banyak begini, ada orang miskin terkenal, ada orang miskin tidak terkenal. Miskin terkenal, jadi dapat dari sana, dari sini, dapatnya 5 kiloan bahkan hampir. Kenapa? Dari masjid ini dapat, karena terkenal dia miskin. Di sana dapat lagi begitu, kan banyak ya. Apalagi kalau misalkan non sewu, biasanya kalau di kampung-kampung itu pak yainya dapat banyak gitu ya. Jika apa, setiap yang kurban mesti berikan hadiah kepada pak yainya. Ya nggak apa-apa, dia silakan saja. Tapi tadi artinya apa, kasihan yang butuh malah tidak dapat, malah yang tidak butuh malah dapatnya banyak. Makanya memang ini adalah bukan masalah harus rata, tapi adalah adil. Adil ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan.
Jadi betul memang idealnya sih sama rata ya, tapi memang jika yang dapat nun sewu gitu, nenek-nenek yang kasih kasih balung lah ya, dikasih daging aja gitu ya. Kenapa malah nggak manfaat nanti begitu ya? Baik, ini tentang kurbannya. Kemudian pemanfaatannya. Baik, kita lihat pemanfaatannya. Sampai jam berapa nih, Pak Diti ya? Sampai jam berapa? Selesai, alhamdulillah selesai. Pemanfaatannya yang pertama adalah dalam surat Al-Hajj ayat 36. Ya. Ini di intinya di fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Jadi disebutkan bahwa faqulu minha, makanlah dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan, fakir dan miskin, dan juga kepada orang yang tidak membutuhkan, yaitu kepada orang-orang kaya. Artinya apa? Dari ayat ini menjelaskan bahwa pembagian binatang kurban itu idealnya adalah sepertiga buat yang berkurban. Ini idealnya. Sepertiga lagi buat hadiah kepada yang bukan fakir miskin. Yang sepertiga lagi minimal untuk fakir dan miskin. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi kurban itu bukan berarti serahkan semua juga tidak, tetapi bukan juga dimakan semua juga tidak. Karena begini, ada sebagian kaum muslimin, terutama di daerah perkotaan, ya, karena memang di RW-nya itu banyak yang kaya, maka banyak yang kurban. Contoh di perumahan mana lah ya, perumahan yang tidak miskin gitu ya, yang golongannya menengah ke atas perumahannya. Kurban banyak, hanya disebar di situ saja. Ini berarti bukan kurban namanya, tetapi makan-makan. Kenapa? Kurban itu memang berbagi dengan fakir miskin. Jadi minimal sepertiga itu diberikan kepada fakir miskin. Ya. Tapi kalau panjenengan di desa yang memang campur lah ya, ada miskin juga, yang kaya juga ada, maka sudah, yang penting ada fakir miskinnya, minimal sepertiganya sudah selesai. Jadi memang harus ada daftarnya gitu ya. Jadi jangan sampai justru yang kaya dapat, tapi yang miskin malah tidak dapat. Jadi yang terjadi begitu kadang-kadang. Dibagi hanya di warga saja, padahal warganya kaya semua. Jadi intinya bahwa sepertiga buat fakir miskin minimal, boleh lebih dari itu silahkan. Sepertiga maksimal buat yang berkurban, boleh, mau cari boleh. Saya mau sambilnya boleh bagian belakang, tapi jangan dua, satu aja ya. Kalau dua berarti kan separohnya gitu ya. Jadi satu saja gitu kan. Silakan gitu ya. Kalau memang mau meminta. Gitu ya. Mau apa namanya? Apanya lagi silakan. Yang penting tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, sepertiga lagi untuk hadiah. Hadiah ini adalah kepada siapa? Mungkin kepada Pak RT, Pak RW gitu ya, Pak Lurah segala macam, silakan gitu ya. Ataupun kepada contoh panjenengan yang di perumahan gitu ya, yang warganya ada yang non muslim boleh, tapi dari bagian fakir dan dari bagian hadiah, bukan bagian fakir dan miskin. Jadi data dulu gitu ya. Jadi kalau di perumahan, warga itu adalah bagiannya hadiah, bukan bagian total semua ya tidak, tapi adalah hadiah. Jadi contoh tadi, mana teknis silakan. Apakah mau per binatang boleh? Contoh nih, misalkan ada satu perumahan ada 3 ekor sapi misalkan, yang 2 dikelola di daerah di perumahan tersebut boleh, yang 1 disebar di
mana? Itu boleh. Silakan aja. Tau mau kan gak apa-apa juga ya. Itu yang masalah. Tau memang nanti niatnya tau dicampur begitu ya, silakan aja. Tapi lebih baik jika memang disembelih di situ semua, tinggal dagingnya dipisahkan. Itu lebih baik. Kenapa? Karena memang biasanya orang berkorban kan pengen makan dari daging korbannya. Karena memang itu adalah bahwa untuk korban itu seperti tadi, sepertiga buat fakir miskin minimal itu, sepertiga lagi maksimal buat yang bersangkutan yang berkorban, sepertiga lagi buat hadiah. Hadiah ya warga sekitar rumah yang mohon maaf yang menengah ke atas, ini adalah berarti hadiah, bukan sedekah. Karena sedekah harus kepada fakir dan miskin. Ini untuk pemanfaatannya, untuk pembagiannya. Kemudian untuk nanti tadi sudah dijelaskan ya, memberi upah kepada tukang jagal dengan kurban ini tidak diperkenankan. Ya. An-Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquba ala butnihi wa natasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'ti jazara minha qal nahnu nu'tihi min indina. Dari Al-Rahman mengatakan bahwasanya Rasulullah memerintahkan aku menunggui kurbannya, sedekah dengan daging, kulit dan seluruh bagian hewan kurban tersebut, dan tidak memberi tukang jaga upah darinya. Kami mengeluarkan upah dari kantong kami. Artinya apa? Berupa uang. Jadi ketika misalkan panjenengan mengundang tukang jagal ya untuk menyembelih binatang kurbannya dan bukan bagian dari panitia, maka tidak boleh diberikan daging saja. Harus diberikan ongkosnya. Dari mana? Ya dari kumpulan warga, kumpulan orang yang berkorban. Sehingga ketika nanti berkorban itu, ini sekian sudah plus biaya operasional. Contoh, misalkan gini, misalkan kalau kami kan, kalau kami paling 40.000 lah ya. Kalau sapi kan biasanya besar. Maka misalkan 3 juta kalau urusan sapi sudah plus biaya operasional. Gitu. Ini kalau memang apa namanya mengundang jagal. Nah kalau mengundang tidak mengundang jagal, ataupun kalau mengundang jagal pun sudah dikasih uangnya, dikasih tambahan hadiah boleh. Contoh ini buat tambahan lah, gitu, buat apa namanya buat capek lah ya, tambahan silakan, gitu ya. Yang penting yang berkorban tahu, gitu ya. Bagaimana kalau misalkan yang kurban itu tidak ada jagalnya, yang ada hanya panitia semua. Nah panitia ini, nah kalau panitia itu kan insya Allah billahi ta'ala ya, tidak mungkin minta uang. Siapa sembelih 1.000, berapa puluh ribu, insya Allah tidak. Tetapi juga tidak mungkin bagiannya sama. Panitia bagiannya sama dengan yang tidak panitia. Tidak kira ada yang mau jadi panitia. Uang pada bengkong kosel banget kok ya, cuma bagian cuma satu gitu ya. Makanya tadi ketika panitia, maka boleh yang berkurban memberikan jatah lebih dari binatang kurban itu. Kenapa? Sebagai hadiah. Kenapa? Sudah membantu. Tetapi ini perlu dikomunikasikan dengan yang kurban. Tidak boleh mengeluarkan sendiri tanpa izin dari yang berkurban. Makanya tadi untuk akad. Nah bagi yang berkurban ini, maka ini nanti yang berkurban berikan hadiah kepada panitia ya, jatah lebih boleh. Tapi memang ngomong dulu, tidak hanya sekedar sudah biasa Ustaz. Biasa itu butuh keikhlasan dari yang bersangkutan. Karena apa? Kadang-kadang begini, ada yang sensitif. Maka kan gitu kan ya, yang korban kadang-kadang begitu juga sama. Sudah enggak bantu, lihat dari luar ya. Kalau yang bagi yang panitia makan-makan, yang korban juga kadang-kadang dan yang pangan-pangan baik, orang kerja-kerja misalkan gitu ya,
Kadang-kadang begitu kan? Ya. Artinya apa? Ini butuh tadi semacam akad bahwa yang berkurban memberikan jatah lebih kepada panitia sebagai bentuk hadiah, begitu. Kenapa kalau tidak begitu jarang ada yang mau? Kalaupun mau, misalkan semua mau gitu ya, jadi semua turun, nggak ada tandanya sih, jadi semua jadi panitia begitu kan? Jadi dapat lagi. Artinya apa? Jadi ini yang sudah panitia lakukan ketika dapat jatah lebih boleh, tetapi perlu izin dengan yang kurban. Kenapa? Panitia adalah wakil dari yang berkurban, bukan yang berkurban. Sehingga ketika dia mendapatkan lebih porsinya, ini sudah dapat izin belum dari yang berkurban? Sudah biasa Ustaz? Biasa tapi belum tentu ikhlas. Kenapa? Nanti kalau Pak jangan ikhlas malah jadi keselok gitu ya. Lagi makan malah jadi apa namanya? Sesak napasnya gara-gara apa? Mungkin ada yang tidak ikhlas gitu ya. Jadi tadi ketika ini adalah panitia, maka perlu diakadkan bahwa yang berkurban memberikan jatah lebih buat panitia. Sudah selesai. Berapanya silakan saja. Ya sudah tur ya. Baik, ini sudah tur kurang 10 menit. Baik. Ini kita sambung nanti pada tur sebentar ya. Baik, kita break dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.